Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuru illa wa sahbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi bersama kami di channel Padepokan Guriang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam kali ini kami akan melakukan sebuah pengisian keilmuan laduni melalui video call ya ke daerah Pangandaran kalau nggak salah. Sebelum kita melakukan pengisian, saya akan mempromosikan minyak 1000 aromah. Ini multifungsi buat mahabbah juga bisa, pengasihan, wibawa, karismatik dan lain sebagainya. Bila mana saudara-saudara saya yang di luar sana berminat untuk membeli minyak ini, silakan hubungi nomor yang sudah ada di deskripsi ya. Di situ ada nomornya, nanti tinggal dihubungi saja. Dan mohon maaf baju saya sederhana ya seperti ini. Kami tidak seperti di channel-channel lain berpenampilan memakai sorban, jubah dan lain sebagainya. Karena kami masih santri ya, bukan seorang kiai apalagi ajengan. Al-fakir. Kami masih intinya masih santri lah, masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin selanjutnya kita langsung ke tema utamanya saja, pengisian keilmuan laduni nanti akan di saya serahkan kepada pimpinan padepokan. Mangga pimpinan padepokan mangga. Oke pemirsa, ketemu lagi dengan saya oleh Pramuja Argaya Kelana. Kali ini kita akan pengisian jarak jauh lagi. Kita tunggu beberapa menit lagi. Tadi nggak diangkat, dua kali telepon nggak diangkat dikarenakan lagi membuka forum ini guru kita Gus Nawawi ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa orang yang ada di sini, yaitu Gus Nawawi, Ustadz Muiz ya. Hai. Dan Uyut juga itu ada. Uyut di Kalangkondang dan teman-teman yang lain ada. Sebelumnya alhamdulillah ini udah telepon lagi pemirsa. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf, saran saha dengan siapa? Saha namina? Chandra. Oh, Chandra. Ah, Chandra kawinna di mana? Alhamdulillah. Pemirsa, kali ini kita lagi video call sama A Chandra di Pangandaran ya, Pangandaran. Itu alhamdulillah. Oke, A, sebelum kita mengisi, mau diisi tingkatan berapa dulu? Mau tanya dulu. Mana sebagai imam? Bodyguard, Mang. Oke. A, pekerjaannya sebagai apa? Bodyguard. Oh, subhanallah, tabarakallah, ya Allah. Pemirsa, ini saudara kita pekerjaan bodyguard ya, yang ngejaga-ngejaga mungkin para artis, para presiden beliau jaga, yang mudah-mudahan sehat alfiat ya, dirasa oleh Allah. Oke. Okay. Mungkin selain ilmu yang pengen ilmu apa lagi? Apa? Oke, siap. Nanti saran saya kalau bodyguard itu harus jangan kegesel. Nanti dikasih dah ya. Ntar ajian gedung Sarina Ali ya, biar gak gini-gini ya. Itu mah tanpa kuasa. Pemirsa, barangkali siapa yang mau ya, itu gedung Sarina Ali tingkatan 17 itu mah tanpa kuasa ya. Seminggu wirid doang insya Allah langsung bisa digini-gini ya. Oke. Haya. Oke, sudah tahu tata caranya? Pantangannya udah tahu? Ah, udah rumah tangga belum? Oh belum. Waduh, ini mah harus dikasih apa amalan pacar Yusuf biar banyak yang suka. Emang ada sih. Salam. Ntar dikasih pelet dah nih. Kalau mau ntar nih ramuan 1000 karomah nanti ya. Tinggal oles ya. Pemirsa ini. Oke, sebelumnya kita mulai sekarang. Siap? Udah berwudu? Oke, siap. Sekarang siap. Aa buka baju, nanti balik belakang baca bismillah. Ya Allah, astagfirullah. Pejamkan mata ya. Siap, maka kafaran buka baju sekarang. Oke, pemirsa, kita akan mulai ya. Dimanapun Anda berada, doain kita mudah-mudahan ustajib doa Anda.
Pemirsa, kali ini promosi baju-baju, baju baru. Oh, iya. Jangan. Ah, baca bismillah, ya Allah, astagfirullah ya, kita mulai ya. Kita mulai ah, bismillah, sahadat, astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihi niyah wa ala kulli salihah ila hadrati habibina wa syafina wa maulana wa ala alihi wa ajwajihi wa adriyatihi wa ahlil baytil kiram syi'ulillahi lahum al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil barakah wal karamah wa anzal qadir jailani wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Allah ya Allah sampai maksud ya Allah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah ya Allah irhamar rahimin abin dakarna wa sayyidina pangjagakeun ya Allah. Abdi nyuwun kana pindhoan. Bapak bikin abdi nyuwun kana ya Allah. Asupun ya Allah tingkatan guru 1 87 tingkatan masuk Allah Bapak Allah Bapak Allahumma anta malikul haqq la ilaha illa anta ya Allah sami sampai Allah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Pemirsa, kita sudah beres pemirsa. Kita tinggal ini. Oke, A. Kita sudah beres. Ucapkan bismillah alhamdulillah. Tarik napas dari hidung ke mulut, ucapkan bismillah alhamdulillah. Terus usap muka salawat ya, untuk dada juga. Oke, pakai baju dulu. Alhamdulillah sudah beres pemirsa. Kita tanya dulu ya. Mungkin siapa saja yang pengen silahkan, di sini ada nomornya ya, nomor Gusnawi, Kirawi dan nomor-nomor anak-anak Padepokan. Oke, alhamdulillah ya rabbil alamin. A, mau tanya, tadi ketika diisi jarak jauh kerasa apa? Enggak ngimpel ya. Lucu juga bisa. Ini pemirsa lucu bisa nih. Bisa. Katanya tadi merasa dingin terus badan sekarang gipek ya. Yang demam. Yang demam. Ya alhamdulillah. Itu pertanda A, pertanda satu ilmu yang A inginkan tingkatan guru 1 udah masuk ya. Udah masuk. Cuma sedikitnya di dalam tubuh A ada energi negatifnya juga. Itu ketika gipek tadi itu energi negatif keluar alhamdulillah ya, kalau keluar Pak ya. Positifnya mah enggak keluar. Sebelumnya mau tanya pernah enggak diisi oleh orang lain atau pernah belum bisa sampaikan sesuatu? Gimana gimana? Hah? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah jalur putih. Oke pemirsa, sebelum dari sini katanya udah diisi juga.
Itu ya, udah diisi juga jalur putih juga sama mudah-mudahan berkah. Insya Allah, itu nggak berbenturan insya Allah. Nggak berbenturan ya. Saya nitip kepada api di padi, kalau berguru ke siapa saja, cari yang tulus ya. Cari yang bagus ya. Oke, jangan asal-asal aja. Nantinya takut ada energi negatif. Ya mau di daerah kita, mau di daerah AA, dimanapun itu bisa sama aja. Cuma pilih-pilih cari orang yang tulus, yang bener-bener bagus ya. Itu nanti takut negatif ya, apalagi belum rumah tangga. Ya, itu. Ketawa. Gini aja, saran saya, biar nambah gini ilmunya ya, cepat nikah. Pacar anak mana pacar? Belum satu kali. Belum satu. Itu juga diladunin tadi, kasih tahu tata caranya ya untuk riadohnya. Ada juga untuk bisa melihat orang juga. Hidup mahal, jangan tanggung ya. Kalau jadi orang hebat itu lebih baik, lebih hebat. Gitu ya. Itu. Sekalian lah tanggung aja. Gitu. Amin berkah. Oke. Okay. Itu. Oke, okay, poinnya kita sebelumnya kita eksekusi ada pertanyaan lagi enggak? Pokoknya cukup mah. Langsung orang tes jarak jauh ya, Anya. Siap? Oke, okay. Gusnawi, Kamil. Pemirsa, saya oper alih ya Gusnawi ya. Dikarenakan saya mau ngerokok dulu, ini Gusnawi. Ntar sama Gusnawi ya, Ayah. Ini sejarah kita ya. Gus, jangan lupa di like, subscribe ya. Subscribe. Ya. Assalamualaikum. Nanti siapkan, saya langsung kasih kata kuncinya aja Kang ya. Kata kuncinya yang mau menggunakan Bismillah, kemudian Ya Allah, bahasa Indonesia sudah bisa tuh bisa. Ya Allah abdi nyuwunkeun ilmu laduni jeblak. Ya bahasa Sunda kan? Bisa terbiasa gitu. Kita parang anak yang sambil Bismillah didorong. Itu testernya lagi ini dulu. Yat asmol lihat. Atau apa ini nggak? Karena kabur. Nam sebentar. Nih tester kita Anam, Anam Ki Gondang. Nanti ketika beliau menyerang nanti kita tangannya kan ya. Kita baca kata kuncinya tadi. Nam lawan lawan orang. Gus tuh. Pak. Kiki. Oke pemirsa, yuk kita saksikan eksekusi atau pengkajian jarak jauh, ya penyerangan jarak jauh, deket, jauh sama aja, yang penting ikhlas ridho sama-sama yakin. Gitu lah. Padahal silahkan lihat pemirsa. Cepetan nih bilang. Nanti Pak, ketika tester kami menyerang, Bapak langsung gini aja siap-siap. Bismillah. Iya kan dia mantap. Baca tadi kata kuncinya Pak. Bentar kan dia mantap. Siap. Langsung nak tarik nafas harus pada jabar. Siap dorong aja Pak. Kejongkehan. Itu tadi untuk tingkatan yang pertama seperti itu Pak. Untuk yang kedua nanti Bapak bilang Bismillahirrahmanirrahim rapat aja langsung Pak ya. Mau rapat, mau patung, mau itu apa punya itu aja. Rapat aja kali. Ucapkan rapat Pak ketika tester kami menyerang. Satu akhirnya nakal-nakal SPP. Gimana edit? Berat. Nanti Bapak langsung bilang aja
Bismillahirrahmanirrahim sembus ditiupkan Pak. Bilang Pak. Itu tadi rapet Pak dan masih banyak lagi yang lemas, linglung apa tali penjemlang. Nanti mau dicoba yang lemas. Oh monggo, nang lemas Pak. Nanti seperti tadi aja Pak, bismillahirrahmanirrahim lemas gitu ya. Yang keras. Yang keras Pak. Yang keras. Yo. Nah, kalau lemes seperti ini Pak, lembek. Kayak tapai kalau bahasa Sundanya, Mak. Cara nyembuhinya sama saja seperti tadi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Ki gondang lemes. Gondang lemes, tester kami kelelahan Pak. Lengap katanya. Mungkin pemirsa. Tadi kemana tadi kerasa apa tadi? Kerasa kemana tadi? Kami alihkan lagi pada pimpinan guru besar pada pekan belajar pimpin. Alhamdulillah, tabarakallah. Dengan izin Allah, ridha Allah ya. Aa pribadi punya keahlian atau keilmuan tingkat 1 atau guru 1 ya. Itu bisa untuk transfer juga, bisa untuk ngisi minyak juga ya, pusaka juga bisa untuk ngisi seperti itu. Tadi ketika penyerangan Aa merasakan apa di badan atau di tangan? Subhanallah, Allah Karim. Pemirsa, katanya ketika diserang oleh tester kita, si AA ini merasakan ada energi yang membentengi. Mudah-mudahan beliau istiqomah, semakin kuat ya, jihad fisabilillah dalam apa namanya kerjanya ya, membela orang yang benar. Amin ya arhamar rahimin. AA, ada pertanyaan lagi tidak? DWA aja ya. Oke, siap laksanakan. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Abdi oke nuhun, hapunten angin kapan-kapan mainlah ke sini nyanya. Orang ngabe bacakan bareng ya, mudah-mudahan SPBU lockdown beres ya. PSBB. Mumpung sakitu teh sing beribadah, hapunten pilih kata-kata anu kurang berkenan kana hate, hapunten nya ngabentur kana atur kana atur anjeun kita hate, sakitu teh di sini nya, hapunten pisan nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, yo, alhamdulillah pengisian sudah beres, pengkajian sudah beres jarak jauh, yo. Pemirsa, tadi ketika pengisian jarak jauh, katanya beliau merasakan energi yang dingin, terus ketika diisi oleh kita di sini, ridha Allah, gini goyang. Badan dia, goyang-goyang dumang, goyang-goyang ya, gitu ya, kayak apa namanya, kayak ngeber ya, kacak Sunda namanya, gitu. Seperti itu. Dan ketika diserang oleh jarak jauh atau penyerangan jarak jauh, ketika didorong, dibeliau merasakan ada energi benteng, jadi bentengi, subhanallah, tabarakallah. Hei, pemirsa, barangkali ada Anda, siapapun Anda khususnya, dan Sabang sampai Merauke dari Aceh ke apa nama ke Natuna, ke Pulau Natuna, barangkali ada yang lagi, silakan ke sini merapat ya. Dan saya mau promosikan lagi ya. Kang, wih, saya pengen diisi, kena kok? Tapi saya nggak punya uang. Hei, ingat, saudara, di sini istilah kata jalur silaturahim dulu ya, masalah uang nomor 2, oke, nomor 2. Adapun pengen diisi dulu nggak apa-apa, diisi dulu masalah sedekah atau istilah kata mahar belakangan, oke? Dikarenakan kita mah siapa orang yang mau silakan itu. Tapi ya di sini mah enggak ada katanya istilah kata ini dulu enggak. Di apa namanya tuh di transfer dulu enggak. Yang ada yang mau silakan gitu. Adapun saya mah apa pengen punya ilmu kayak gitu tapi istilah kata enggak punya uang, jangan mikirin uang. Ya yang penting istiqomah dulu aja, diisi dulu aja ya. Uang nomor 2, nomor sekian, oke? Okay? Mungkin sakit itu dari kita. Hei, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.